Ya, halo semua. Kembali pada saya, Yeri, dan hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Nah, saya itu paling suka uh, ketika melewati satu sekolah atau kampus, melihat sebuah spanduk atau pelang yang bertuliskan "harap tenang ada ujian". Entah kenapa uh, tulisan itu selalu menarik perhatian saya, karena saya merenung gini: dalam setiap ujian kehidupan maupun ujian akademis, ketenangan itu sangat diperlukan. Ternyata ketenangan itu adalah faktor penting untuk kita bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Sekalipun kita sudah belajar, kita sudah memperlengkapi hidup kita, atau kita memiliki banyak sekali kemampuan dan potensi, tapi kalau kita tidak memiliki ketenangan dalam menyelesaikannya, dan kita menyelesaikan di dalam kepanikan dan ketakutan, maka hasil nggak akan maksimal. Nah itu sebabnya ketenangan seperti sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan, terutama untuk menghadapi hari-hari ini. Banyak situasi yang membuat kita bisa panik dan takut, ada ketakutan, ada virus, ada banjir dan sebagainya. Dan kita kita harus rendah hati sebenarnya untuk mempercayai satu hal ini. Ketenangan hanya ada ketika kita dekat dengan Tuhan. Faktor Tuhan adalah faktor yang sangat menentukan kita ini mampu pada akhirnya tenang apa enggak. Karena faktor Tuhan akan membuat kita bukan memiliki ketenangan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Contoh salah satu ketakutan yang banyak orang miliki hari ini adalah takut kehilangan, apalagi kehilangan sesuatu yang berarti, yang berharga, atau yang dia kasihi. Orang takut kehilangan dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, serahkanlah apa yang paling kita takutkan di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu lakukan hal itu? Karena gini, kita nggak mungkin bisa kehilangan sesuatu yang udah kita serahkan, kita nggak mungkin kehilangan yang membuat orang itu terus hidup dalam kepanikan adalah gini, dia memegang segala sesuatu terlalu kuat. Dia memegang dirinya sendiri, bisnisnya, pelayanannya, anaknya, orang yang dicintai terlalu kuat. Sehingga semakin kuat dia pegang, semakin besar ketakutan yang dia ada. Apa yang harus kita lakukan? Longgarkan, izinkan. Itu seperti orang bilang gini, ada orang saking sayang sama kucingnya, dipeluk saking kuatnya, mati. Atau orang menggenggam pasir, makin digenggam makin dia nggak bisa menemukan. Jadi Serahkan pada Tuhan dan jangan pegang segala sesuatu terlalu kuat. Lalu, apabila kita sudah mengalami kehilangan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap tenang? Saya punya sebuah pengalaman, ketika ayah saya sakit, kami berobat di China selama kurang lebih 10 bulan. Dan selama 10 bulan kami melayani juga beberapa orang di sana, dan beberapa orang di sana sembuh. Dan beberapa masih hidup sampai hari ini. Nah, waktu kami keluarga berdoa untuk ayah kami sendiri, ternyata hasilnya berbeda. Ayah saya setelah 10 bulan dipanggil Tuhan. Jadi ada satu orang di ada ada orang kita doakan sembuh, tapi ada yang meninggal dan kebetulan meninggal ayah saya. Waktu itu saya sulit sekali menerima keadaan ini. Bagaimana orang bisa tenang kalau sudah kehilangan? Nah, saya kasih sebuah contoh dan ilustrasi Saudara. Andai kata saya punya sebuah handphone dan ketinggalan kebetulan dipegang sama saudara. Lalu saya pakai nomor lain, saya katakan, saya hubungi lalu saya bilang, saya titip handphone saya, saya akan kembali lagi tiga bulan, dan di handphone saya ini ada banyak aplikasi, ada OVO, ada GoPay, silakan pakai, habiskan. Misalnya ada satu juta, silakan habiskan. Dan setelah saya bilang itu, rata-rata orang akan bilang ke saya adalah terima kasih. Betul dong? Terima kasih. Ya lumayan lah. Dan setelah tiga bulan kemudian saya kembali, saya ambil kembali handphonenya, sekalipun eh, kuota semuanya udah habis. Apa yang eh, saudara katakan pada saya ketika saya mengambil kembali? Pasti dong, sama, terima kasih. Karena apa? Karena bukan punya saudara, sama dengan hidup kita. Waktu Tuhan kasih saya ayah, harusnya saya ngomong, terima kasih. Nah, waktu Tuhan ambil ayah saya, harusnya saya bilang apa? Terima kasih. Ada banyak orang mengeluh, dia mulai usaha 20 tahun, tapi diserobot orang dan dia kecewa. Waktu Tuhan kasih usaha, kita bilang apa? Terima kasih. Waktu Tuhan ambil, kita juga bilang apa? Terima kasih. Karena terima kasih sebenarnya punya arti yang sangat penting seperti ini. Terima, kasih. Kalau dikasih, terima. Kalau diminta, kasih. Terima, dan kasih. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya tidak ada satu pun dari yang ada sama kita adalah punya kita. Ketika kita sadar ini semua punya Tuhan, dan kita kembali menyerahkan semuanya pada Tuhan, maka yang akan kita menam uh, dapatkan adalah ketenangan dalam batin. Kita nggak takut kehilangan, andai kata sudah terjadi pun kita tetap bisa tenang. Jadi, ingat, jangan lewatkan ujian apapun dalam hidup kita, dalam keadaan panik, khawatir, dan ketakutan. Percayalah, hanya dekat Tuhan aja kita tenang. Dan ketika kita tenang, semua ujian dapat kita lewati dengan baik. Jadi, sekali lagi, harap tenang, ada ujian. Tuhan berkati.